Halo guys, halo sobat, kembali lagi bersama gue di sini Habib di channel Langganup. Today gue bakal bermain game Shawshank lagi ya, dimana game yang akan menemani kalian dari usia kalian masih piik menjadi orang tua mahadewa. Gila apa cuma mahadewa ya, agak gak jelas, sorry udah lama ya. Dan gue kali ini bakal menggunakan akun gue yang TH berapa ini, 12 ya. Agak sedikit lupa, mohon maaf, sudah lama, sorry gitu ya. Jadi di sini gue bakal memakai bowler, healer, dan beberapa sedikit archer ya, bumbu-bumbu peka juga yang mesti kalian lihat di atas. Yap, jadi seperti apa peperangan yang akan saya lalui? Jadi let's go saja. Oke, kali ini gue bakal mengikuti perang lagi. Langsung aja kita intai ya. Wah, udah ada yang perang aja tuh. Let's go, kita serang. Sebelumnya sudah gue berdeteksi dulu cara menyerang yang benar seperti apa. Jadi lihat kan pro bermain ya. Boleh juga, boleh lah. Nama gue ini langgan noob gitu. Tapi ya cara bermain harus pro lah ya. Gak boleh itu. Barang siapa yang bermain dengan benar coachnya, maka dia akan menang ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang amat ya. Oh ada yang nonton, thank you. Jangan lupa like dan subscribe. Ya promosi ya. Kudu atuma ya. Dan seperti biasa, gue pakai taktik Archer Walking ya. Apa cepat walking? Kita kasih spell amarah buat mempercepat healer menyembuhkan Mama Queen kita. Karena Mama Queen kita kritis sebelum dimasukkan ke rumah sakit, jadi kita harus penolong dia dengan BPJS gitu ya. Maaf, agak sedikit lengseng, mudah amat lah ya. Oke. Seperti yang lihat, beberapa senjataannya masih sedikit prematur, jadi seharusnya tidak terlalu berat bagi Mama Queen ya. Nggak masuk rumah sakit ya. Soalnya agak susah memakuin kalau masuk BPJS, Pak, ya. Diperlambat, ya begitulah ya. Let's go. Nah, makuin kita sudah. Di sana kita taruh juga peka. Kita ledakan tembok mereka buat membuka beberapa jalur. Lumayan lah peka kita kuat buat membagi dari Inferno ya. Soalnya Infernonya kalau satu fokus ke satu orang doang, bahaya, Pak. Sakit. Oke, Barbarian King merdia. Sedikit barbar ya. Berani-beraninya dia menghukum kita dan keluar juga tuh. Beberapa peloton-peloton simpanan mereka. Udah kayak bini kedua. Kita kasih aja langsung spell amarah biar mempercepat penghancuran mereka. Karena cukup berbahaya mereka menggunakan pasukan super ya. Dari arah timur atau barat. Gak tahu timur ke barat. Sabodo amat. Oke. Sudah mulai rata ya. Hati-hati juga dengan Inferno mereka. Meskipun belum terlalu besar. Jangan direndahkan ya. Untung juga Inferno mereka menggunakan serangan acak, bukan serangan fokus ya. Karena bahaya pak kalau serangan fokus itu bisa ngebunuhnya cepat pak. Kita turunkan, sudah kita turunkan beberapa penunggang-penunggang terbaik kita yang sudah mengikuti kejuaraan. Bodoh lah. Oke, sepertinya rata sudah terdeteksi ya. Sebelum bir bintang juga saya sudah bisa mendeteksi ini bisa rata ya. Asik. Ya. Gak tahu nih, peperangan kedua akan seperti apa ya. Oke, rata saja dari pertahanan musuh ya. Dan archer kita innalillahi semua. Kesian dia, hidup untuk mati. Oke, dibantu oleh Batman kita alias kelelawar terbaik kita. Bintang 3, brother. Later. Oke, gue udah mempersiapkan beberapa peloton baru lagi. Dan gue akan buat ini. Buat ngancurin tembok seperti yang tadi. Dan kita latih aja. Let's go. Oke, kali ini gue bakal nyerang biasa aja ya. Karena buat nyerang yang tadi udah habis kemakan ya. Jadi nanti aja ya. Untuk menutupi aib juga. Seperti biasa, kita deploy archer kita dan lihat itu duitnya. Gila. Rajin nabung deh ya. Tapi maaf, Anda salah jika menabung di game COC ya. Karena akan dirampas. Karena pada dasarnya game itu memang sistemnya seperti itu. Jadi ya udahlah. Tidak usah banyak mengeluh lah kayak warga internet zaman sekarang gitu. Oke, kita akan deploy beberapa wallbacker super kita. Satu aja cukup. Dan kita keluarin peka kita di sebelah sana dengan beberapa bantuan dari clan kita. Oh, Archer Queen kita duel tapi dia tidak melihat ada support system di belakangnya. Kita tambahin BPJS biar cepat sembuh. Let's go. Tidak ngaruh ya. Oke. Bagian sebelah atas itu atau kiri setelah kalian nyebutnya apa. Sudah kita buka buat mesin kita hanya masuk. Kita taruh saja Barbarian King kita supaya sedikit membantu Mama Queen kita, kesian soalnya perempuan.
maka kita meratakan daerah luar dia di bawah, dan kita juga ada beberapa peka yang ada di dalam. Oh tidak, dia memiliki Inferno Tower yang fokus ya. Bahaya tuh, lihat pak. Darahnya sakit lumayan loh, ngisepnya. Udah kayak pulsa berbayar. Ngisepnya parah cuy. Tapi tenang aja. Eagle, artillery eagle dia sedang di-upgrade ya. Kesian dia. Salah pilihan. Oke, kita bekuin supaya Mama Queen kita tetap hidup. Bahaya kalau udah kepake ilmu. Ayo dong, ah cepet banget kek. Nah oke, okay. Gak apa-apa deh. Archer, BPJS kita mati tuh. BPJS-nya dari Archer Queen alias healer. It's okay. Oke, okay. Dari Inferno sebelah kiri mereka, kanan maksud gua, sudah hancur, dibantu dengan kelelawar Batman kita. Oke, okay, rata brother. Tenang saja. Semua terkendali dengan aman dan nyaman. Rakyat-rakyat tercinta. Bintang 3 saja dengan sekaligus. Pro player susah gitu. Later. Oke, okay, kita bakal nyerang lagi. Pokoknya kita full menyerang dengan Archer Queen kita dan beberapa bantuan-bantuan lainnya yang bisa kalian lihat ya. Gue juga make Bayi Naga di sini, Bayi Naga lagi. Anjing Lava dan healer BPJS dari Archer Queen. Dan 7 balon. Let's go. Ntar dulu gue lihat. Mereka cukup rapet ya. Sebenarnya gue bisa dapetin bintang 1, tapi gue gak terlena ya. Jadi kita fokus ke 3 bintang gitu loh. Ya bintang 3, jangan bintang 1. Buat apa? Eh? Langsung kita deploy, jeder. Kita bikin spell menghilang supaya dia kayak uang rakyat bisa hilang. Oke. Biarkan hancur. Boom, let's go. Kita hancurkan artillery eagle mereka. Sekaligus inferno mereka. Dengan spell uang rakyat ya. Yang bisa ngilangin uang gitu. Ya bodoh lah. Bahaya, bisa hilang ntar ya. Kita deploy di sebelah atas ke bawah lah apapun itu. Biar bisa dapat yang satu. Ngajak duel. Nggak tahu Mama Queen gue punya BPJS, ha? Oke. Okay. Terdeteksi oleh cannon mereka. Tenang saja. Artillery mereka yang bagian dalam sudah runtuh dengan kanker wizard listrik kita. Jadi nggak terlalu ngaruh lah ya. Santai aja dulu. Perlahan-lahan. Tapi pasti. Oke, okay, kita bantu dengan... Oh tidak, ada ini jebakan wastafel muter-muter gitu. Oke, salah satu PLN mereka udah mulai dihancurin sama Papa King kita. Tapi Papa King kita sekarat, gak apa-apa. Maaf Papa King, BPJS tidak tersedia untuk laki-laki ya. Oke, kita bersihkan bagian luarnya dengan naga saja. Tadi aku buat perang pak, tapi sayang lah ya. Kalau diperang terus kan gak enak gitu loh. Oke, kita bekuan saja ya. Penghancur udara mereka. Langsung bersih. Ketar-ketir, Bung. Mama Queen kita masih sibuk. Udah rata ini mah. Apa coba bisa mereka lakukan dengan naga sebanyak itu, dengan balon sebanyak ini? Kalau ada tombol surrender, gue surrenderin nih. Kesian soalnya. Oke. Kita jurusin aja Grand Warden kita supaya membuang-buang ya. Kita kasih spell amarah di luar saja. Biar menghina mereka. Bukan spell amarah sih. Maksudnya spell BPJS ya. Kalau bagi Queen Walk King. Begitu spell amarah buat yang lain. Jadi kalau buat Queen Walk itu BPJS tambahan. Bodoh lah apapun itu sebutannya. Rata saja Bung. Dengan mudah. Tanpa adanya kendala sinyal dan segalanya. Let's go.